Halo Brutal Freaks, kita berjumpa lagi di channel Brutal Mind. Oh no. Oke lah ya, seperti biasa, hari ini saya akan sedikit mereview. Jadi saya punya band technical death metal asal Chicago, USA. Langsung aja lah. Wounds. Sebetulnya band ini tuh udah aktif sejak tahun 2006 dengan nama Wounds of Ruin. Dan pada tahun 2012, mungkin pengen mempersingkat nama ya, menjadi One Size paling lure. Jadi ini adalah EP pertama mereka yang dirilis tahun 2019, tepatnya di bulan April ya, oleh Everlasting Pew Records. Jadi sebelumnya mereka juga sempat di rilis single ya. Dan ini EP-nya itu berisikan 5 track dengan total durasi 21 menit. Wow. Gaul loh pokoknya ini band gaul lah. Langsung aja kita ngomongin ke musiknya. Jadi pertama saya dengerin band ini tuh, saya langsung keinget sama rosternya Brutal Mind yang baru aja ini ngerilis gitu loh. Video klip Demon.com. Bener, wis, kita udah denger kan tadi di awal, ya opo. Kalau menurut saya aransemen musik mereka ini canggih sih. Mereka nggak main-main dalam meracik materi nih. Untuk suara gitarnya juga crunchy-crunchy, kering-kering, gimana gitu. Dan untuk instrumen lain juga melengkapinya itu dengan sangat 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 baik. Sebetulnya saya bukan orang yang penikmat teknikal yang kayak gimana-gimana, maksudnya yang edik pada teknikal. Cuman ketika saya dengar band ini tuh langsung wah wah banget itu. Jadi progresifnya dapat, hitungan ganjil-ganjilnya juga dapat. Pokoknya eksekusi di semua instrumen itu pas dan soundnya juga mantap, aduhai. Jadi buat kalian semua ya, pecinta technical death metal yang gak melulu soal kecepatan dan wuli-wuli itu keruwetan, kalian wajib punya sih ini. Bener-bener saya rekomendasikan. Dan ada sih part di mana saya kurang nyaman itu ketika mereka ada di part solonya itu kayak mungkin itu bisa dibilang karakter mereka sih. Cuman kalau menurut saya kalau bisa dibikin lebih sangar, mungkin lebih mempesona, istimewa, abadi. Wes ngoleh kelar ya. Jadi langsung aja disikat ini yang pasti di Brutal main. Pak Eling no mana yo, promosi ono, instalare. Sangari. Awalnya saya lihat covernya kok band opo iki, tak pikir band-band kayak itu loh. Darkness gitu. Kalian bisa lihat sendiri kan gambar covernya ya kayak gini. Tapi setelah diperdengarkan, disetel, mahangar tuh. Saya kan banyak banget CD rilisan Everlasting Spew Records, tapi kenapa baru ini nemuin band ini ya, mungkin dari covernya sih yang kurang menarik perhatian mata. Tapi ya itu tadi lah, jangan lihat apa-apa itu dari covernya, cari pepatah. Oke lah ya, mungkin segitu aja, gak akan cangkem aku cok. Kalian bisa cek langsung aja di bandcampnya Everlasting Spew Records ya, untuk track-track gila dari band ini. Pasti cocok, langsung disikat ayo. Bye-bye.